saya, jam Kayuka ini bukan hanya sekedar produk untuk dijual, tetapi lebih dari itu memiliki makna yang dalam. Jam kayu ini memiliki makna cinta, kenangan, perjalanan, dan juga harapan. Orang sering bertanya, bagaimana sih memanggil jam kayu kami ini? Seringkali dipanggil Hokai, Hokai, atau Kahokai. Sebetulnya simple, cukup dipanggil Kai saja. Adapun karakter di depannya, kami jadikan sebagai simbol. Sebetulnya karakter Ho itu merupakan alfabet Rusia yang berbunyi Yu. Jadi kalau dipadankan dengan Kai, sebetulnya pelafalannya Kayu. Tetapi akhirnya kami simpan menjadi simbol seperti simbol di depan dan cukup dipanggil dengan Kai saja. Kai ini merupakan desain almarhum suami saya yang belum sempat realisasikan. Waktu itu masih berbentuk prototipe dengan gambar yang belum sempurna. Bisa dibilang ini merupakan pesan almarhum karena di hari-hari terakhir beliau selalu menyebut-nyebut dan membicarakan acara tentang jam kayunya. Sejarah penamaan brand ini pun tidak terlepas dari cerita, yaitu Kai sendiri merupakan nama kecil saya. Rupanya beliau menyukai nama kecil saya, kemudian dijadikan jadi nama putri kami. Dan ternyata satu tahun sebelum beliau berpulang, beliau mendaftarkan merek jam kayu ini dengan nama Kai ke Dirjen Haki. Dan alhamdulillah sertifikat mereknya sudah keluar pada Januari tahun 2018. Dari beberapa riset yang kami lakukan, kami menganggap ada 4 macam kayu yang baik hasilnya setelah menjadi jam kayu. Yaitu 3 diantaranya merupakan kayu khas Indonesia. Ada kayu jati, kayu ebony, kayu sonokeling atau rosewood, dan satu lagi kayu maple Kanada yang merupakan kayu 4 musim. Selain itu, untuk membuat profil jam kayu ini, kami sudah menggunakan sistem yang sudah terkomputerize, di mana alat utamanya merupakan hasil karya dari workshop kami sendiri. Kenapa kami menggunakan mesin yang sudah computerized? Ini untuk mendapatkan hasil yang lebih presisi dan terkalibrasi. Kami terus berinovasi, tidak hanya memproduksi jam yang full kayu, tetapi juga sudah mengaplikasikan dengan kulit dan kalem. Hal ini dilakukan untuk menyasar segmen anak muda. Kami juga menekankan sebagai brand jam kayu yang customizable, karena sesuai dengan filosofis kelahiran dari jam kami ini, kami harapkan good people bangga bisa memiliki jam kayu yang personal, karena mereka terlibat di dalam pembuatannya. Pemasaran jam kayu Kai sudah melalui online dan juga offline. Dan alhamdulillah sudah tersebar di seluruh kota di Indonesia. Di antaranya juga kita sudah mengirim ke beberapa negara. Selama ini, apresiasi dari masyarakat sendiri terhadap jam kayu Kai cukup baik. Meskipun ada juga yang menganggap bahwa jam kayu brand dari kota besar ternama lebih prestis. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk terus memperbaiki diri dan terus memperkenalkan jam kayu buatan Pandeglang ini, agar masyarakat Pandeglang bangga memiliki jam kayu. Setiap perjalanan memiliki kisahnya sendiri. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk tetap fokus pada tujuan dan tetap menikmati setiap langkahnya. Meskipun setitik, kami coba memberi arti. Support terus lokal produk, anak.
handphone kita. Siapa lagi?